Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mani ya karena oke teman-teman, kali ini saya mau bikin umpan buat mancing ikan water. Oke, ini bahan-bahannya ini ada tepung, terus tempe, tempenya agak busuk ya, sama telur satu. Nah ini sama sedikit kunyit buat pewarnanya ya, kita aja nggak usah banyak-banyak. Oke, kita langsung aja bikin umpan buat mancing ikan wader. Siapa tahu ikan putihan yang lainnya mau nyaplok juga ya. Oke, pertama ini agak busuk tempenya. Kalau yang lebih bagus sih yang busuk ya, tempenya, tempe yang busuk itu lebih menggoda baunya bagi ilat-ilat nih, mambunya rak-rukeruan cuy. Nah ini agak busuk nih, tumbuk sampai halus. Nah, ini ditumbuk sampai halus ya teman-teman. Masih kucing ikut menyaksikan saya bikin umpan. Tentunya udah agak hitam ya teman-teman, karena udah busuk. Nah udah, ini agak halusan, tambah ada telur, tinggal goreng. Goreng dadakan. Nah ini tambah ini. Sambil sendok bau lucu. Sampai halus ya coy, pokoknya nyampe halus. Oke bre, setelah agak halus campurin tepungnya biar nggak lembek banget, pokoknya sampai tempenya itu bisa dibentuk umpan ya, dicampurin tepungnya secukupnya aja. Bisa ya, oke, anjing ya. Kayak gini ya, campur aja, satu-satu kalau gak kelas.
10 sampai episode itu untuk umpannya ya. Kayak dicampur tepung sampai kayak gini coy. Nah. Sampai bisa dibentuk umpan kayak gini ya. Kayak gini. Oke ya, thank you. Mungkin kayak gitu doang video bikin umpannya. Untuk video tes umpannya di video berikutnya ya, dan Nata Davis. Oke, thank you sudah nonton video Nata Davis. Sampai jumpa di episode mancing berikutnya. Bye bye.